Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama TNI Polri menggelar apel gelar pasukan pengamanan PPIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di wilayah Kalimantan Selatan di Stadion Pembataan Kecamatan Murupuda Kamis 16 Maret 2023. Sebanyak 1.900 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan dibantu pemerintah daerah Kabupaten Tabalong akan melaksanakan pengamanan VIP bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berhadir dalam acara Muktamar Rabiutah Melayu Banjar pada 17 Maret 2023. Para personel ini nantinya akan disiapkan dengan terorganisir sesuai dengan sektor sub tugas masing-masing, mulai dari Bandara Warukin, rute perjalanan, wilayah pendopo pembataan, Pasar Bauntung Tanjung, hingga Jalan Baru Tanjung Green City. Kepala Staf Korem 101 Antasari Kolonel Infanteri Iwan Rosandri mengatakan, pengamanan di wilayah Kabupaten Tabalong berstatus siaga operasi dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 terhitung mulai pukul 6 hingga 10 pagi. Hal ini juga perlu diketahui oleh seluruh anggota bahwa pengamanan yang akan kita laksanakan saat ini dengan status siaga operasi. Saya ulangi, dengan status siaga operasi. Objek yang kita siapkan ada beberapa, mulai dari Bandara Warukin, yang kedua rute, yang ketiga pendopo, yang keempat pasar, dan yang kelima adalah lokasi peresmian jalan, plus rute kembalinya. Kolonel Infanteri Iwan Rosandri menambahkan ada sejumlah penekanan terhadap unsur pengamanan wilayah, yaitu laksanakan penuh tanggung jawab, konsentrasi tetap terjaga dengan tugas pokok lancar dan tingkatkan komunikasi agar lancarnya kegiatan teknis dan taktis untuk mewujudkan suksesnya kegiatan dari aspek keamanan. Sekedar diketahui, Presiden Joko Widodo akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong pada Jumat pagi 17 Maret 2023. Sejumlah kegiatan akan dilakukan Jokowi saat berada di Tabalong, seperti menghadiri Muktamar Rabiutah Melayu Banjar di halaman Pendopo Pembataan yang diikuti 20.000 masyarakat, meninjau Pasar Rakyat Tanjung hingga peresmian Jalan Tanjung Green City. Danu Novarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.